Assalamualaikum, hai Sobat Rejuter. Kali ini saya akan memperagakan untuk motif knitting dengan border rickrack atau zigzag, ya, zigzag ribbing, ya. Oke, ini tampak depannya dan di sini tampak belakang seperti ini. Dan ini sangat elastis, ya, bisa melar. Jadi bisa buat untuk border tepian sweater ataupun cardigan. Nah, oke, sini saya pakai benang Muji dengan jarum 4 mm. Di sini sama jarumnya, cuman dengan benang floral. Oke, untuk patternnya multiple 3 plus 1, ya, kelipatan 3 tambah 1. Nah, di sini saya 10. 1 2 3. Oke. Pertama, kita akan buat di row pertama pearl. Nah, selanjutnya 2 stitch. Kita ambil stitch yang kedua. Kita knit dari belakang. Oke, stitch yang di depannya kita knit juga. Ini kita masih tahan dulu, lalu lepas. Ulangi lagi, pull 1, knit dari belakang. Tahan, jangan lepas dulu. Terus knit yang stitch di pertama di jarum kiri. Oke, lepas. Ulangi lagi. Knit di stitch kedua, knit dari belakang. Dan knit lepas, lalu pull. Oke, di row kedua kita knit pearl di stitch kedua dulu, baru stitch yang pertama sebelumnya. Nah, ini kita tahan di sini, ya, baru lepas. Knit pearl di stitch kedua, baru di stitch awal, baru kita lepas. Ulangi lagi, knit pearl terakhir knit. Oke, pengulangan pada dua row, di row pertama sama di row kedua. Ini tampak bagian depan, ya, ke arah kanan kiri, kanan kiri, dan ini tampak belakang seperti ini. Oke, terima kasih.